Halo Sobat Duta Hino, berjumpa kembali dengan saya Steven dari PT Duta Cemerlang Motors Semarang yang bertempat di Jalan Raya Kaligawe nomor 33 Semarang. Kita hari ini akan mereview kembali unit Hino Dutro dengan tipe yang ada di samping saya ini 110 LDL. Kita lihat tampak depan, kabin sangat stylish dan modern. Karena apa? Udah ada sunstrip yang akan mengurangi silau driver. Juga ada yang namanya 3D tulisan Dutro, itu kesan lebih modern. Saya akan menjelaskan 110 LDL cocok sekali untuk segmen kargo, volume besar dengan volume yang juga lebih besar. Perlu kita ketahui untuk 110 LDL kita dengan mesin W0 4DTP 110 PS dengan isi silinder 4009 cc. Dengan perlu kita ketahui bersama bahwa Hino sudah mempersiapkan untuk B30. Apa itu B30? 70% minyak bumi dan 30% minyak nabati. Dan di sini udah ada filter solar yang udah mempersiapkan untuk adanya bahan bakar B30. Kita ketahui bersama dengan aki dengan 100 ampere satu piece dan frame untuk 110 LDL sangat cocok untuk muatan dan dimensi dan volume sesuai kebutuhan pelanggan dan bisnis Sobat Hino semuanya. 110 LDL 6 roda atau double ban ya. Di sini ada spring, bumper stopper, dan ini ada ban serep. Oke. Untuk ban serep juga perlu kita perhatikan bersama untuk tekanan bannya ya. Bahwa di sini 110 LDL 7.00 ring 16. Oke, lanjut. Kapasitas tangki. Sobat Hino ketahui bersama, kapasitas tangki untuk Hino Dutro series itu 100 liter. 100 liter. Dan di sini ada fitur-fitur yang luar biasa. Ini ada pre-cleaner untuk menyaring udara masuk dan ada dust indikator. Apa itu dust indikator? Kita bisa melihat bahwa yang masuk di dust indikator itu udaranya bersih atau kotor. Di situ ada indikatornya. Ayo Sobat Hino, kita sama-sama lihat interiornya. Kalau tadi eksteriornya, sekarang interiornya. Di sini ada duotone untuk warna strip seperti desain tire atau ban ya. Dan perlu kita ketahui di sini juga ada warna abu-abu, hitam, model yang elegan dan stylish. Dan ada fitur untuk tachometer. Mungkin Sobat Hino bisa lihat di sini tachometer. Ya, ada indikator BBM, suhu, ada zona aman untuk lebih irit, bisa mengontrol driver atau pengemudi posisi pengendaraan lebih irit. Dan perlu kita ketahui bersama Sobat Hino bahwa tahun 2021
NIK produksi 2021 kita udah ada APAR. APAR ada terletak di bawah gitu, APAR ya. APAR dan sudah ada segitiga pengaman dan P3K. Dan untuk fitur-fitur yang sangat penting juga perlu kita ketahui untuk kenyamanan driver, di sini juga udah dilengkapi audio ini. Audio ada CD, USB, bisa driver lebih nyaman. Dan Sobat Dino, perlu diingat juga bahwa 110 LDL karoseri dapat support untuk produk tipe 110 LDL, bisa untuk box aluminium atau box besi atau bak besi terbuka, yaitu bisa untuk menunjang keberhasilan bisnis pelanggan Sobat Duta Hino semuanya. Demikian review Hino Dutro tipe 110 LDL. Semoga Duta Hino tetap bisa support pelanggan setia semua dan sehat untuk kita semua. Salam sukses dan tetap semangat.